Sup kuah bening, tahu, bakso, dan wortel. Selamat mencoba! Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel YouTube Sasaimi di sini. Di video kali ini saya mau membuat sup kuah bening, tahu, bakso ikan, dan wortel. Ikuti sampai selesai ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen di video saya ini. Terima kasih. Bahan dan bumbu yang sudah aku sediakan di sini ada 250 gram tahu putih yang sudah aku potong dan bakso 10 biji. Ini pakai bakso ikan ya teman-teman. Ini bakso, pakai bakso apa saja bisa. Ini aku pakai bakso ikan. 1 buah wortel ukuran sedang. Irisan daun bawang, kalau teman-teman pakai tambahkan daun seledri juga bisa ya teman-teman, lebih wangi, tambah wangi. 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah yang sudah aku iris. Di sini ada gula putih, kaldu bubuk, merica bubuk, dan secukupnya garam. Di sini sudah aku siapkan panci dan aku taruh sedikit minyak sayur buat numis bawang putih dan bawang merahnya. Setelah minyak panas, tumis bawang merah, bawang putih. Masukkan kurang lebih 600 ml atau 700 ml ya teman-teman. Ini aku nggak banyak-banyak. Kemudian ditutup, tunggu mendidih. Setelah mendidih, masukkan wortel. Bakso ikan, dan tahunya. Dan masukkan juga bumbunya. Kemudian ditutup. Testing rasa ya teman-teman. Dan terakhir masukkan daun bawangnya. Kuah beningnya sudah matang, siap untuk dihidangkan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyempatkan nonton videoku sampai selesai dan yang selalu setia mendukungku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.